Saya melihat ini pengalaman saya sendiri. Saya melalui pengalaman saya sendiri. Saya bila saya melawat rumah-rumah pangsa kosan dipanggil PPR, pangsa puri kos rendah ni, saya pergi ada beberapa tempat. Memang cukup menyedihkan keadaannya. Kita juga, saya juga pernah melihat bagaimana seorang bayi, seorang kanak-kanak jatuh daripada flat sampai meninggal. Dan saya lihat bahawa masalah rumah kos rendah ni, rumah PPRT namanya, PPRT ni, harus diberikan pembelaan. Iaitu yang saya nampak. Sebab saya pernah menitiskan air mata lah. Saya pernah menitiskan air mata sedih. Saya sebab saya melihat keadaan hidup mereka dalam suasana rumah yang begitu tidak kondusif, sempit. Sekalam keadaan sekelilingnya, aku juga saya tengok tidak berapa selesa, dan lebih menyedihkan saya lagi apabila melihat lift tidak berjalan. Ada lift, ada 16 tingkat, 17 tingkat, liftnya ada dua langsung tak berfungsi. Ada liftnya dua, satu saja berfungsi. Dan dah mereka ini yang saya sedih lihat. Kita tahu kebanyakan mereka ni dalam keadaan yang kurang berada. Bayangkan mereka terpaksa berbelanja lebih. Saya itu melawat, dimaklumkan bahawa mereka kena bayar bayaran lebih kos untuk tong gas. Kena bayar RM10 kalau tak silap saya, satu tong. Upah kena bayar untuk, yalah, untuk dipikul. Tong ini naik sampai ke tingkat 16. Kemudian saya juga waktu melawat cukup rasa sedih tengok apabila mendengar cerita nak turun, nak hantar anak ke sekolah. Bukan saja jalan jam, lift pun jam. Lift pun jam. Jadi saya akan cuba memberikan perempuan yang lebih untuk memikirkan mencari jalan bagaimana kita nak memberikan pembelaan kepada mereka ni, terutamanya yang duduk. Saya pergi tengok di Lembah Subang, saya juga pernah pergi tengok di Desa Mentari, saya pernah turun di Ampang. Kerana sebenarnya ini kerana tanggungjawab, ini tanggungjawab kerajaan negeri. Ini kita tidak boleh nafikan bahawa menjadi tanggungjawab kerajaan negeri di bawah PBT masing-masing, majlis perbandaran masing-masing untuk memberikan pembelaan kepada penghuni-penghuni ini, kepada rakyat yang tinggal di rumah kos rendah ini. Kerana mereka membayar cukai, dan begitu juga mereka juga mengenai selain bayar cukai pintu, mereka bayar. Jadi memang menjadi tanggungjawab kerajaan negeri. Tapi saya lihat cukup menyedihkan apabila nasib mereka tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya daripada pihak kerajaan negeri. Jadi ini saya cuba lihat bagaimana pendekatan yang lebih baik hanya untuk memberikan pembelaan dan juga kita mengatasi masalah tempat tinggal mereka. Masalah kita di Selangor ni tadi saya dimaklumkan ialah masalah tanah. Masalah tanah. Jadi kalau tanah ni tanah kerajaan negeri. Kalau ada tanah kerajaan pun milik kerajaan negeri. Dan sudah tentulah
di Lembah Kelang ni masalah perumahan yang perlu diberikan pembelaan. Jadi Datuk Rahman dia beritahu saya konsep yang baru dikenalkan untuk beri sewa, dia panggil sewa, sewa beli. Jadi ini dasar ni kita boleh buat. Tapi yang saya nampak ialah tanah. Bagaimana kita nak beli tanah? Saya tadi tanya juga Menteri Kerajaan Negeri. Dia masih mengenakan premium yang tinggi. Contoh kita Balai Bomba. Balai Bomba di Setia Alam. Di Setia Alam. Tapak bomba tu memang dah ada ditinggal, disediakan oleh developer. Tapi tanah reserve untuk buat Balai Bomba ni dah ada. Diserah pada Kerajaan Negeri. Bila bomba nak buat, Kerajaan Negeri seolah-olah jual tanah tu kepada Kerajaan Federal. Jadi kos buat, harga kos buat Balai Bomba baru 3 juta. Harga tanah 4 juta. Ini sebagai contoh. Kalau Kerajaan Negeri tidak bagi kerjasama, masalah tanah ni, premium, memang kita menghadapi masalah.